sudah ada yang sudah di giling dan di plong dengan ring diameter 10 cm. Nah, ini bisa kita langsung buat si dampingnya. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Jenny Krisnawati. Kalau langsung pakai kulit pangsit bisa nggak ya Kak? Bisa juga si servers. Tapi untuk membuat si daging ini kulit pangsitnya bisa diplong bulat dulu sebelum dibentuk dan diisi. Nah ini kita langsung aja ya ambil si kulitnya. Oles dulu di salah satu bagian sisinya. Ya ini dilipat. Kayak ada yang nanya nih Kak dari Kak Wiono 98, kalau ketipisan kulitnya itu berapa cm ya Kak? Ini kita tadi menggunakan gilingan yang seperti untuk mie ataupun pastel. Jadi kita digiling sampai dengan ukuran yang paling tipis, yaitu sekitar 3 mm. Nah ini kita lipat seperti ini. Lalu di sisi sebelahnya kita lipat secara berlawanan arah. Kita buat lagi sampai si adonannya habis. Iya, ada pertanyaan lagi dari Kak Khalifah Umar. Hari dan waktu kapan aja Mbak yang live? Karena aku di JT waktu nggak sama dengan Indo. Oh, kalau untuk kajian seru sendiri, kita akan live setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore di waktu Indonesia bagian Barat. Terus buat yang ketinggalan resep hari ini bisa banget dicek di Facebook Stories atau Instagram Stories selama 24 jam ke depan. Kalau masih ketinggalan juga, nanti untuk video live hari ini akan diupload ke YouTube channel Sajian Sedap. Jangan lupa di-subscribe ya, Sasa Lovers. Nah ini bisa juga loh sosial lover simpen di rumah. Kalau misalkan mau di stok, kita bisa merebus terlebih dahulu si dumplingnya ini, lalu disimpan di wadah tertutup dan disimpan di freezer. Oh jadi kita bisa bikin hari ini terus misalnya digorengnya baru nanti gitu bisa ya? Bisa banget. Kalau
saya itu isinya apa aja ya Pak, dari Nabi Muhammad. Tadi isiannya apa aja Pak? Ini kita pakai isiannya tadi daging udang dan ayam pak, bagian paha di filet lalu dicincang. Terus ya, daging udang juga pakai bawang putih juga ya Pak? Iya, bawang putih, bintang halus. Terus kita untuk perekatnya kita pakai bawang sagu. Bedanya kita menggunakan paha ayam dan dada ayam itu adalah si daging dada ayam itu lebih tidak gurih daripada paha ayam. Jadi sebaiknya kita menggunakan paha ayam untuk isian karena paha ayam lebih gurih daripada dada ayam. Nah, ini kita langsung aja ya rebus di air mendidih. Nah, tips selanjutnya itu adalah Air mendidihnya sudah kita berikan minyak terlebih dahulu. Supaya kenapa? Supaya si dumpling ini setelah diangkat tidak lengket satu sama lain. Nah, si kulitnya ini juga kita bisa simpan kalau misalkan kita sudah membuat adonan kulit banyak, tetapi ternyata kita membuat si adonan isinya tidak sebanyak adonan kulitnya. Si adonan kulitnya itu bisa kita simpan dengan cara seperti tadi, sudah dipotong diameternya tergantung ukurannya. Untuk tadi kita membuatnya diameternya kurang lebih 10 cm, itu ditaruh di wadah, lalu setiap lapisannya ditabur dengan tepung terigu, itu bisa langsung disimpan di dalam kulkas dengan ditutup plastik, dan itu bisa tahan kurang lebih 3 hari. Kalau untuk waktu merebusnya sendiri kira-kira berapa lama? Kira-kira kurang lebih 10 menit karena kita merebusnya agak lama karena kita menggunakan ayam. Ayam itu harus dimasak sampai matang nih. Sambil menunggu dumplingnya matang, kita membuat kuah dari si dumplingnya terlebih dahulu ya. Menggunakan kaldu udang, lalu ini kita menggunakan seledri juga. Seledrinya sudah diikat di sini.